أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu. Mudah-mudahan masa dan waktu yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat dipergunakan terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan ataupun apa yang biasa kita sebut sebagai ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terutama di akhirat kelak insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni dalam kesempatan yang ada kita akan menyambung membincangkan berkongsi pandangan dan penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam mengupas hadis yang keempat yang dikumpulkan dalam kitab yang dikarang dan diberi nama sebagai Jami' Ulum wal Hikam. Di mana hadis yang keempat ni menceritakan kepada kita tentang dua persoalan. Pertama berkaitan dengan apa yang Nabi sebut tentang proses penciptaan, proses kejadian manusia bermula daripada permulaan hinggalah kepada persoalan ataupun proses yang terakhir hinggalah mana kata manusia tadi menjadi manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua berkaitan dengan persoalan yang nanti akan kita bincang berkaitan dengan persoalan amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan. Bila mana manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diizinkan untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka manusia yang dicipta tadi diberikan satu tugas, diberikan satu tanggungjawab, diberikan satu amanah untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia tadi akan melakukan perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang menentukan ataupun yang menjadi sebab untuk dia mendapat kebahagiaan ataupun sebaliknya. Baik. Maka persoalan yang kita akan sambung pada malam ni berkaitan dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, menyambung perbincangan berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sifat janin. Ketika mana telah pun kita bincangkan sebelum ini tentang bagaimana diterangkan kepada kita tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan penciptaan manusia, antaranya persoalan ya maknanya peringkat-peringkat kejadian bermula daripada awal, kemudian peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga, kemudian pembentukan anggota tulang dan sebagainya. Begitu juga tentang persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut dalam hadis sebagai penulisan malaikat tentang beberapa perkara. Dan kita menyambung perbincangan pada malam ini tentang persoalan berkaitan dengan sifat janin. Maka berkata
pengarang kitab ini, terdapat riwayat yang menyatakan bahawa di samping penulisan empat kalimah yang tersebut, maka dicipta juga sifat-sifat janin yang terkandung dalam catatan yang dalam catatan itu. Baik. Jadi kata setengah riwayat, selain daripada empat perkara yang telah pun kita sebutkan dalam hadis yang Nabi sabdakan, antaranya persoalan mananya rezeki, persoalan mananya kematian, hidup mati, persoalan mananya sama ada dia ni merupakan orang yang menemui kebahagiaan ataupun kecelakaan di akhirat kelak, dan beberapa lagi persoalan-persoalan yang diceritakan oleh Nabi, maka ada satu riwayat yang menyatakan bahawasanya juga dicipta ataupun juga ditulis di dalam apa yang ditulis ialah tentang sifat-sifat janin yang ada. Baik. Maka ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam apa yang bermaksud, sesungguhnya apabila Allah mahu mencipta sesuatu makhluk yakni manusia, maka Allah mengutuskan malaikat, lalu malaikat itu memasuki rahim. Maka dia bertanya, wahai Tuhan, apakah ini? Maka Allah berfirman, anak lelaki-laki atau perempuan atau apa saja yang Allah kehendaki untuk mencipta untuk menciptakan sesuatu dalam rahim tersebut. Maka malaikat pun bertanya lagi, wahai Tuhan, ia celaka ataupun bahagia? Lalu Allah berfirman, dengan apa yang dikehendaki olehnya. Lalu malaikat tadi bertanya lagi, wahai Tuhan, apakah ajalnya? Dan Allah pun memberitahu apa yang dikehendakinya. Maka malaikat itu bertanya lagi, wahai Tuhan, apakah rezekinya? Lalu Allah memberitahu kepada malaikat itu dan berkata lagi malaikat tadi, wahai Tuhan, apakah kejadiannya? Apakah sifat-sifatnya? Lalu Allah memberitahunya. Maka tidak ada manusia melainkan ia dicipta bersama janin itu di dalam rahim. Maka tidak ada sesuatu melainkan ia dicipta bersama rahim, bersama janin itu di dalam rahim. Maka itu yang disebut sebagai riwayat, menceritakan selain daripada empat perkara tadilah. Pertama, sama ada laki-laki ke perempuan. Kemudian masalah berkaitan dengan dia tergolong dalam kelompok orang yang menemui kebahagiaan ataupun sebaliknya. Kemudian berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan rezeki. Kemudian dengan ajal. Maka di samping itu ada riwayat tadi menyatakan bahawasanya malaikat tanya kepada Allah macam mana sifat manusia ni ataupun sifat janin ni. Maka disebut oleh Allah SWT, maka janin tadi dicipta atas sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud nak beritahu, kata hadis ni juga ada menceritakan selain daripada empat perkara yang Allah sebutkan ataupun yang disebut dalam hadis yang kita bacakan tu, maka ada lagi perkara yang ditulis. Apa dia? Iaitu sifat-sifat yang ada pada janin. Maka riwayat tadi diceritakan ataupun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Qadar dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Jadi kalau kita nak tengok matan dia lah, yang ni terjemahan dia. Kalau kita nak tengok matannya ataupun teks hadisnya dalam bahasa Arab, kita boleh tengok dalam kitab Al-Qadar oleh Imam Abu Daud dan juga Musnad Al-Bazzar. Baik. Itu yang disebut sebagai persoalan sifat-sifat janin yang ada di dalam rahim seorang wanita ataupun yang berada dalam rahim ibunya. Baik. Kemudian persoalan yang berkaitan dengan penulisan tadi, maka timbul persoalan apakah apa yang ditulis oleh malaikat ataupun perkara yang dinyatakan dalam hadis ni, antaranya persoalan rezeki, persoalan ajal, persoalan sama ada laki-laki ataupun perempuan, persoalan yang berkaitan dengan sama ada dia tergolong dalam golongan orang yang bahagia ataupun sebaliknya, maka timbul persoalan apakah itu yang disebut sebagai ketentuan ataupun yang kita biasa sebut sebagai takdir ataupun bukan. Maka perkara ini dijawab oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di bawah tajuk yang menyentuh tentang persoalan mengikut takdir. Maka kata dia, walau bagaimanapun
penulisan yang dibuat untuk janin di dalam perut ibunya bukanlah penulisan segala takdir yang telah dibuat untuk penciptaan semua makhluk yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir, yang bermaksud sesungguhnya sesuatu musibah di bumi seperti kemarau dan seumpamanya, atau pada diri kamu sendiri seperti sakit dan kehilangan sesuatu, tidaklah menimpa melainkan ia telah termaktub di dalam kitab yakni lauh mahfuz sebelum kami menjadikan musibah yang tersebut. Sesungguhnya perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni dia dapat dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-22. Cuma kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia kata empat penulisan tadi bukanlah maksudnya itu keseluruhan takdir yang Allah tentukan pada setiap diri manusia. Kerana kita sedia maklum sebagai orang beriman, kita percaya kepada apa yang disebut sebagai qada dan juga qadar, ketentuan dan juga terlaksananya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma dalam masalah yang berkaitan dengan apa yang Nabi cerita dalam hadis itu tentang malaikat tulis ini tu empat benda yang kita sebutkan tadi, maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, maka bukanlah penulisan segala takdir yang telah dibuat untuk penciptaan semua makhluk. Bukan mana kata itulah yang kita sebut sebagai persoalan ketentuan takdir. Itu semua sebahagian. Dia kata bukanlah maknanya semua segala takdir, maknanya itu sebahagian saja. Tapi sebahagian lagi, maka dia telah pun ditulis dalam keadaan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka bagaimana ataupun mana sumber ataupun pandangan para ulama dalam menyatakan bahawasanya penulisan empat perkara tadi bukanlah kesemua takdir yang ditentukan oleh Allah, malahan ada lagi sebelum daripada itu yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah qaddara maqadir al-halaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah. Nak kata bukti kata yang benda empat itu bukanlah ketentuan takdir, kerana takdir ni sebenarnya selain daripada empat tadi dah pun ditulis sebelum daripada itu. Maka di antara hujah, di antara sandaran, di antara mananya apa yang disebut oleh para ulama sebagai sumbernya ialah antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yang terdapat dalam Sahih Muslim, di mana Nabi menyatakan sesungguhnya Allah telah menentukan segala takdir untuk semua makhluk 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Maksudnya empat perkara itu sebahagian. Kerana yang lain tu dah Allah tulis lama dah. Macam yang Nabi sebut dalam hadis ni, bahawasanya Allah telah menetapkan, menentukan segala ketentuan untuk setiap makhluk yang Allah cipta 50,000 tahun sebelum daripada Allah mencipta langit dan bumi. Begitu juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu pula meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Hadis ini juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan At-Tirmizi dalam kitab hadis mereka masing-masing. Baik. Maka ini juga hujah yang kedua tentang persoalan yang berkaitan dengan empat perkara itu bukanlah kesemua takdir ataupun bukanlah takdir itu ditulis pada waktu itu.
Tapi sebenarnya takdir tadi dah pun ditulis lama sebelum daripada dicipta manusia tu lagi. Cuma sebahagian daripada takdir maka ditulis ketika mana janin dalam perut ibu. Laki-laki ke perempuan dan sebagainya sebut situlah. Tapi bukanlah maknanya yang ditulis tu semuanya apa yang kita sebut sebagai qada dan qadar Allah. Baik. Maka hadis yang kedua tadi, Nabi kata apa? Maka makhluk yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa yang disebut sebagai al-qalam. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka dia pun menulis segala apa yang akan berlaku hingga kepada hari kiamat. Maka itu yang disebut sebagai ketentuan tadi telah pun ditulis ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lagi daripada itu. Cuma sebahagian ketentuan tadi ditulis ketika mana janin itu berada dalam perut ibunya. Baik. Maka telah disebutkan sebelum daripada ini riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an bahawa apabila malaikat bertanya mengenai keadaan air mani, maka Allah memerintahkannya pergi kepada kitab tersebut, yakni Luh Mahfuz. Maka dikatakan juga kepadanya, kamu akan mendapati dalam kitab itu kisah ataupun cerita berkaitan dengan air mani yang tersebut. Jadi mana-mana dalam keadaan satu riwayat lagi menyatakan tentang bila malaikat tanya, maka Allah suruh tengok ketentuan ataupun dalam Luh Mahfuz. Kerana situ ada kesetiap ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita kata maknanya sifat dia macam mana, laki-laki ke perempuan, apa cerita dia, macam mana rezeki dia, maka semua situ dah ada. Maka riwayat ini menceritakan tentang persoalan yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi dalam keadaan bahawasanya bukanlah empat perkara yang dinyatakan dalam hadis itu merupakan ketentuan permulaan takdir, tetapi takdir itu telah pun ditentukan oleh Allah lama sebelum daripada itu berdasarkan hadis yang dah pun kita sebutkan sebentar tadi. Baik. Kemudian dibawa datang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tentang bahawasanya dalil bahawa takdir telah pun berlalu. Nak sebut kata sebelum daripada penciptaan manusia, sebelum lagi daripada apa yang ditulis kepada janin tu, bahawasanya takdir tu dah pun mana kata ada, maka didatangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam persoalan yang berkaitan dengan dalil bahawa takdir telah pun berlalu. Sesungguhnya terdapat banyak nas-nas yang menyebut tentang takdir yang telah pun tertulis mengenai kebahagiaan dan kecelakaan. Khususnya berkaitan dengan manusia yang akan lahir ni. Dalam keadaan dia ni orang yang disebut sebagai orang yang menemui kebahagiaan ke ataupun yang menerima kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antaranya mana? Antaranya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim ada diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an bahawa Nabi pernah bersabda dalam apa yang disebut ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahawasanya takdir yang ada tu, yang kita sedia faham tu, yang kita yakin tu, Allah tulis lama dah sebelum empat perkara yang ditulis dalam keadaan manusia tadi berada dalam janin atau berada dalam rahim ibu dia. Baik, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Ali, Nabi pernah bersabda satu hari, Nabi kata apa? Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Satu hari Nabi beritahu kepada sahabat, Nabi kata apa? Tidak ada sesuatu jiwa yang dilahirkan, maknanya manusia yang dilahirkan, melainkan Allah telah menulis tempatnya dalam syurga atau neraka. Maka Nabi sebut begitu. Sahabat faham Nabi kata apa? Nabi kata dalam keadaan al-akhir je manusia tu, maka Allah dah tentukan pada dia sama ada dia ni merupakan ahli syurga ataupun kita sebut sebagai orang yang mendapat kebahagiaan ataupun ahli neraka. Orang yang dalam keadaan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idah. Dan Allah juga telah pun menulis sama ada dia ni termasuk dalam golongan mereka yang ditimpa kecelakaan, kerugian atau kebahagiaan. Maka satu hari Nabi khabar pada sahabat begitu. Nabi kata tak ada seorang pun. Tak ada seorang manusia pun, melainkan bila mana sebelum dia lahir lagi, Allah dah tulis dah dia ni mana kata ahli syurga, dia ni ahli neraka, yang ni pula bahagia, yang ni pula celaka. Maka bila sahabat dengar perkara tu, bangun seorang laki-laki. Faqala rajul. Maka ketika ada di kalangan mananya sahabat yang diceritakan perkara tadi dan mereka faham segi zahir apa yang Nabi sebut, maka bangkit seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal. Dia kata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, kalau macam itu, kenapa kita tidak disuruh untuk berserah saja kepada kitab dan meninggalkan amal? Faham dia begitulah. Dalam keadaan kata, dah Nabi kata tadi, dalam keadaan semua orang ni dah tentu dah ahli syurga ke ahli neraka ke, bahagia ke celaka, maka bangkit seorang lelaki meminta maknanya kepastian daripada Nabi, bertanya pada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau macam itu, boleh tak kita ni tak usah buat kerja, tak usah semayang, tak usah puasa, tak usah itu, tak usah ini, kita duduk saja dan kita mana kata bergantung semata-mata kepada apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana faham dia apa? Faham dia kalau kata buat kerja pun, bila mana kata dah ditentukan ahli neraka, ke neraka jugalah. Macam pandangan sebahagian daripada orang. Tak? Dia mengatakan, dia merasakan dalam keadaan dia tahu takdir Allah tu macam mana. Alasan-alasan dia ataupun hujah-hujah dia, dia kata dah kalau kita ni takdir, kata mana kata ahli neraka, buat kat mana pun jadi tu juga. Kerana buat alasan kepada takdir tadi. Maka persoalan ni pernah ditanya ketika mana Nabi memberitahu kepada para sahabat tentang perkara tadi. Maka bangkit seorang laki-laki tanya, kalau macam tu wahai Rasulullah, dia kata, boleh tak, dia kata kita bergantung kepada apa yang Allah tentukan dan kita meninggalkan amalan. Tosah buat apa yang Allah suruh. Tosah mana kata tinggalkan apa yang Allah larang. Pasal kalau kita tak buat sekalipun, kalau tentu ada syurga, syurga juga. Itu faham gitulah. Nak sebut kata fahamnya begitu. Maka apa jawab Nabi? Faqala i'malu. Nabi kata apa? Nabi kata beramallah. Tak? Bila sahabat ni tanya macam itu, maka Nabi kata beramallah. Kenapa? Kerana setiap orang akan dipermudahkan untuk melakukan apa yang dicipta untuknya. Di mana golongan bahagia akan dipermudahkan untuk melakukan amalan yang menjadikan dia tergolong dalam golongan yang bertemu dengan kebahagiaan, manakala golongan celaka pula akan dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang akan menyebabkan dia termasuk ke dalam golongan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca ayat yang berbunyi atau yang bermaksud, adapun sesiapa yang memberikan hak-hak Allah, yang ini bertakwa kepada Allah, mempercayai kalimah tauhid yang terbaik, maka kami akan mempermudahkannya untuk mendapat kesenangan, yang ini syurga. Dan adapun sesiapa yang kedekut,
yang berasa kaya ini tidak berhajat kepada rahmat, pahala, ganjaran dan kebaikan, serta mendustakan yakni janji-janji Allah, kalimah tauhid yang terbaik, maka kami akan mempermudahkannya untuk mendapat kesusahan yakni neraka. Maka itu yang Nabi sebut dalam keadaan betul. Persoalan ini juga kalau kita bincang di dalam perkara yang berkaitan dengan beberapa perkara yang mungkin timbul daripada silap memahami persoalan qada dan qadar. Ada satu penulisan yang ditulis menjawab beberapa persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang popular. Bila kita sebut soal makna kata takdir, bila kita sebut soal ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbul soalan-soalan yang macam ini. Akan timbul soalan-soalan yang antaranya yang pernah ditanya oleh laki-laki ni kepada Nabi. Dalam keadaan mananya orang tadi menjadikan alasan takdir ini sebagai sesuatu yang menyebabkan dia berasa tak perlu beramal. Kerana mengatakan hadis hujah dia dalam keadaan kalau beramal sekalipun, maka kalau Allah tentukan kita sebagai ahli neraka, maka tetap ke neraka. Dan kalau kita tak beramal pun, kalau Allah tentukan kita ahli syurga, maka tetap akan masuk syurga. Itu di antara soalan-soalan. Di antara alasan-alasan, di antara pandangan-pandangan, di antara pendapat-pendapat daripada kebanyakan orang yang tidak memahami persoalan yang disebut sebagai maknanya ketentuan takdir. Maka Nabi jawab soalan sahabat tadi, bahawasanya Nabi kata beramal. Kenapa? Kerana seseorang itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan dia. Kalau dia beramal, maka dalam keadaan niat dia beramal tadi untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat mencari keampunan Allah, untuk mencari pahala daripada Allah, maka Allah akan permudahkan kerja dia ke arah itu. Dan kalau sekiranya dia tidak beramal dalam keadaan memilih untuk menjadikan diri dia tergolong dalam golongan yang mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mempermudahkan dia juga ke arah itu. Kenapa? Kerana bila kita hidup ini, bahawasanya walaupun takdir tadi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi satu yang kita kena ingat, kita diberikan pilihan. Kita diberikan apa yang disebut sebagai pilihan, sebagai usaha untuk mencari sesuatu yang baik untuk diri kita. Sebab itu Allah sebut dalam satu ayat ada, Allah kata yang biasa maknanya kita dengar imam baca dan sembahyang subuh hari Jumaat surah Al-Insan, bila Allah kata inna hadaina husabil imma syakira wa imma kafura, maka kami telah memberikan kepada mereka petunjuk ataupun jalan menerangkan sesuatu yang perlu diketahui oleh manusia. Maka Allah kata apa? Imma syakira wa imma kafura. Maka terpulanglah pada manusia tadi untuk memilih sama ada dia nak menjadikan diri dia sebagai golongan orang yang bersyukur ataupun dia nak letak diri dia sebagai golongan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ringkas senang kita kata, memang takdir itu ketentuan, tapi ketentuan tadi bukan dalam bentuk paksaan. Allah tentukan kita ni ataupun Allah tentukan setiap diri, kata Nabi, dalam keadaan ni ahli syurga, ahli neraka, tapi bukanlah ketentuan tadi bermakna paksaan, maksudnya mesti jadi macam itu. Kerana kita diberikan pilihan, kita diberikan sesuatu untuk sebagai usaha dan ikhtiar. Kerana dalam masalah takdir ini kita tak boleh nak elak, tak boleh nak lari, tak boleh nak mengenepikan persoalan usaha dan ikhtiar yang Allah beri pada kita. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ini tadi, Nabi kata beramallah. Tak? Satunya perkara macam itu. Yang kedua, mana kita tahu Allah tentukan apa pada diri kita? Tak? Siapa tahu apa yang Allah tentukan pada diri kita masing-masing? Siapa yang pernah tengok ketentuan Allah dalam Lauh Mahfuz? Siapa yang pernah baca perkara tu? Tak ada orang tak? Tak ada. Maka kita mengharapkan sesuatu yang baik. Kita mengharapkan sesuatu yang bermanfaat dengan kita melakukan amalan. Dengan kita melakukan kebaikan. Itulah harapan kita tadi. Dalam keadaan juga kata para ulama',
Usha tadi juga menunjukkan kehendak dan keinginan kita. Kalau kita ni mana kata berkehendak, kalau kita mana kata berkeinginan untuk meletakkan diri kita berada dalam rahmah dan juga keredaan Allah, maka usahalah ke arah itu. Mudah-mudahan Allah akan memilih kita dan meletakkan kita dalam apa yang kita inginkan. Dan kalau kita berasa kata kita ni nak duduk dalam keadaan mendapat kemurkaan Allah, maka terpulang. Ha? Dalam keadaan maknanya Allah akan permudahkan, Allah akan memberikan, Allah akan maknanya mengurniakan apa yang kita hajat, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita jadikan matlamat, bila mana nanti kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu lama kata tadi, ketentuan betul ketentuan, tetapi ketentuan tidak bersifat paksaan. Ha? Ketentuan tidak bersifat satu perkara yang kita tak boleh buat apa dah. Ha? Ketentuan bukan bersifat dalam keadaan kita terikat kaki tangan, tak boleh usha, tak boleh ikhtiar mencari sesuatu yang lebih baik daripada itu. Maka ini yang Nabi sebut di dalam hadis inilah. Ha? Dalam keadaan Nabi kata beramal, jangan kita menyerah, jangan kita ingat bahawasanya apa yang Allah tentukan tadi dah, kita kata cukup dah, tak payah beramal dan kita mengharapkan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka Nabi kata beramal kerana setiap daripada kita dipermudahkan oleh Allah untuk kita beramal. Hanya Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqalah. Ha? Nabi kata setiap orang dipermudahkan untuk apa yang dia telah pun dicipta atas pilihan dia tadi. Kalau dia tak nak beramal, maka nanti dialah yang akan menanggung akibat dia. Kalaupun dia beramal, mudah-mudahan dia beroleh keuntungan daripada apa yang dia usahakan. Nah, itu di antara persoalan yang kalau kita bincang pandangan para ulama dalam menjawab beberapa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah qada dan qadar. Kerana kadang-kadang orang menjadikan perkara ini sebagai alasan-alasan tertentu untuk mengelakkan diri mereka daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, nak lari daripada melakukan perkara tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menggunakan mana kata alasan takdir dan seumpamanya. Banyak lagi lah kalau kita melihat kepada satu penulisan yang menceritakan tentang beberapa persoalan yang mungkin timbul dan dijawab oleh para ulama dalam menjernihkan pemahaman yang salah berkaitan dengan persoalan qada dan qadar. Cuma nak sebut kata dalam hadis ni, Nabi cerita bahawasanya ketentuan takdir itu telah pun ditulis ataupun ditentukan lama sebelum manusia tadi dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalil yang dibawa datang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam menceritakan tentang persoalan ketentuan takdir telah pun berlalu. Baik, antara yang kedua. Baik, maka dalam hadis ini dinyatakan bahawa kebahagiaan dan kecelakaan telah pun ditulis dan ditentukan mengikut amalan. Maka setiap orang akan dipermudahkan untuk melakukan amalan yang telah pun dicipta untuknya, yang akan menjadi sebab kebahagiaan atau kecelakaan. Itu kita kata tadi, dalam keadaan takdir bukan paksaan. Takdir maknanya bukan paksa. Macam kitalah kadang-kadang tak. Kalau kita jadi cikgu, saya kata tak, daripada kadang-kadang kita ngajar anak murid ni, kita dah tahu dah penilaian dia. Kita dah tengok kata budak ni, kalau kata periksa besok ada harapan lulus. Budak ni pula rasanya tak ada harapan nak lulus dah. Tapi apa yang kita ada dalam diri tu, bukan kita paksa. Bermakna lulus ke tak lulus nanti atas usaha budak tu tadilah. Mungkin kadang-kadang budak yang kita pandang, misal kata boleh lulus, tiba-tiba buat tergeliat pula, tak nak baca buku, tak nak masuk kelas, ponting sekolah, apa jadi pada dia? Dengan sifat dia, dengan mana kata perangai dia tadi, maka dia jadi gagal dalam puasa. Tak? Dan budak yang kita rasa mana kata tak adalah mananya setinggi ataupun taklah kita harap setinggi mana, tiba-tiba dia usha, tiba-tiba dia ikhtiar, tiba-tiba dia cuba mana kata mencari sesuatu yang baik, maka menyebabkan dengan dia melakukan perkara itu dia lulus dalam puasa. Maka begitulah kalau kita nak umpamakan untuk kita mudah faham ketentuan Allah tadi, betul tak? Maknanya dah ada dah
Cuma manusia diberikan pilihan. Manusia diberikan pilihan dan tidak dipaksa. Macam guru tadilah, dia dah tahu dah, tengok budak dia tahu dah, tapi dia tak boleh paksa budak tu. Tak? Presur-presur sama ada mana kata budak ni nak lulus ke tak lulus, maka cikgu dia tak boleh paksa, cuma atas usaha dan ikhtiar budak-budak tu lah. Kalau berasa mana kata nak elok, berasa kata nak baik, maka usaha dengan cara yang sepatutnya. Dan kalau sekiranya berasa nak gagal, berasa nak berada dalam keadaan yang tak sepatutnya, maka itu juga disebut sebagai pilihan atas pelajar ataupun atas budak tersebut. Maka gitulah umpama yang disebut tadi. Dalam keadaan amalan itu menjadi sebab. Walaupun ketentuan itu dah ada dah. Tetapi amalan itu menjadi sebab, perintah Allah menjadi asbab, larangan Allah menjadi asbab, maka tinggal manusia tadi untuk memilih sama ada dia nak jadi yang mana. Pasal itu dalam hadis tadi Nabi kata kena beramal. Nabi tak kata tak apalah duduklah kalau tak nampak apa pun. Tak ada tak. Walaupun sahabat tanya begitu. Tapi Nabi kata beramal. Kenapa? Kerana manusia masih diberikan pilihan. Dan dengan pilihan itulah manusia tadi mencari sebab untuk mendapat kebahagiaan ataupun sebaliknya. Baik. Hadis yang kedua yang menceritakan tentang persoalan yang sama lah. Persoalan maksudnya takdir ni Allah dah tulis dah sebelum daripada manusia tu dicipta. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Imran ibn Husain. Ketika mana Imran berkata, qala rajulun ya Rasulullah ay'arafu ahlul jannati min ahlin nar, qala na'am, qala falima ya'malul amilun, qal kullu ya'malu lima khuliqa lah aw lima yuyassaru lahu aw kama qal. Maka adalah sebuah hadis, di antara sebahagian daripada hadis yang ada itu menceritakan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah dalam hidup ini ataupun dalam kehidupan yang ada ini boleh dikenali golongan yang akan masuk syurga ataupun yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, boleh tak kita nak kenal golongan yang akan masuk syurga dan yang akan masuk ke dalam neraka? Maka jawab baginda, ya. Jawab baginda, ya. Baik, maka ketika itu bila Nabi jawab begitu, maka laki-laki tadi bertanya lagi, oleh itu kenapa manusia perlu beramal? Maka dia tanya pada Nabi, dah kalau kata boleh dah tahu dah kita ni ke mana, boleh tahu dah orang tu ke mana, jadi kenapa nak beramal? Kenapa kita nak laksanakan apa yang Allah perintahkan dan nak meninggalkan apa yang Allah larang? Maka Nabi kata apa? Nabi kata, setiap orang beramal untuk mencapai apa yang telah dicipta untuknya atau apa yang telah pun dipermudahkan untuknya. Maksudnya beramal itu sebagai apa? Sebagai usaha dan ikhtiar. Tak? Maksud ketentuan kita tak tahu. Ketentuan kita tak pasti. Siapa pun tak baca, siapa pun tak pernah nampak, siapa pun tak pernah tengok. Yang kita tahu kata semua ketentuan yang ada pada setiap makhluk, Allah dah tulis dan tetapkan di Lauh Mahfuz. Ditulis oleh kalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dah di antara manusia yang tengok, tak ada, hatta Nabi pun tak tahu. Hatta Nabi pun tak pasti. Jadi ketika itulah dalam keadaan tadi, walaupun Nabi kata Allah dah tentukan ada manusia yang jadi ahli syurga, ahli neraka, tapi manusia tadi diberikan pilihan untuk mencapai apa yang telah pun dicipta untuknya. Kalau dia berasa kata ndakkan rahmat Allah, kalau berasa kata ndakkan keredaan Allah, kalau berasa kata ndakkan kesenangan di akhirat, maka jalan dia apa? Beramal. Kalau berasa sebaliknya, dia rasa kaya yang Nabi kata tadi, firman Allah, wa amman man bakhila wastagna, dan ada pun orang yang mana kata bakhil dan berasa istighna, berasa mana kata kaya. Kaya ni mana kata tak payah rahmat Allah, tak payah keampunan Allah, tak payah syurga dah. Kenapa? Kerana dia rasa boleh beli kebahagiaan dengan reta dia. Kalau kata dia orang ada reta, kalau manusia kata dia orang ada kuasa, dia rasa boleh tebus diri dengan kuasa dia, maka Allah kata apa? فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ, maka kami akan permudahkan dia untuk mendapat kesusahan di akhirat kelak. Pasal dia yang tempah macam itulah.
Ha, tak? Ha? Senang kata nak senang faham kata jenis, katakan syurga neraka ni bila pilihan tu macam kita tempah barang lah. Ha, kita beritahu dah pada orang tadi tak, kena buat kot mana, kena buat kot mana. Ha, maka begitulah dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang Nabi sebut tadi. Nak cerita walaupun takdir tadi Allah dah tulis, tapi bukanlah takdir bermakna paksaan dalam keadaan kita tak boleh buat apa dah. Tunggu biar je sebagaimana pandangan ataupun sebagaimana yang dipegang oleh golongan yang disebut sebagai golongan mananya Qadariyah ataupun puak-puak yang disebut sebagai Jabariyah, yang menyerahkan semua persoalan tadi balik kepada takdir. Ha? Semua diserah dalam keadaan menafikan ushul dan ikhtiar. Maka ni pandangan-pandangan yang tak kena, pandangan-pandangan yang agak menyeleweng daripada apa yang Allah sebut dalam Quran dan yang Nabi sebut dalam hadis. Ha? Cuma nak sebut kata hadis ni dalam keadaan menceritakan bahawasanya takdir yang ada pada diri manusia tu dah pun ditulis sebelum lagi manusia tadi dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah baru ditulis bila mana ketika mana janin itu berada dalam rahim. Ada empat perkara yang ditulis oleh malaikat dengan perintah Allah. Ha, tu je dia punya isu ataupun tu je dia punya persoalan yang kita bincang dalam perkara ini. Baik. Maka dalam hadis Ibnu Mas'ud dinyatakan bahawa kebahagiaan dan kecelakaan adalah berdasarkan kepada penghujung amalan ataupun yang disebut sebagai khawatimul a'mal. Maka ada ulama berkata, sesungguhnya ungkapan demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, di akhir hadis lalu adalah mudraj daripada kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Begitu juga ia diriwayatkan oleh Salamah Ibn Khuwail daripada Zaid Ibn Wahab daripada kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan maksud hadis ni telah pun diriwayatkan daripada Nabi SAW melalui banyak wajah ataupun sanad-sanad yang lain. Ha, cuma nak sebut tadilah dalam keadaan kata masalah, kalau orang tanya kata apakah ketentuan empat perkara tu merupakan ketentuan takdir yang Allah tentukan, tak, maksudnya takdir tu dah lama dah sebelum tu. Ha, bukanlah maknanya itu yang kita faham sebagai takdir, tetapi takdir yang Allah tentukan tadi telah pun ditentukan lama sebelum itu, cuma sebahagian lagi ditulis ditetapkan ketika janin berada di dalam rahim. Itu yang persoalan yang dinyatakan dalam sebahagian ataupun dalam bahagian pertama hadis yang keempat ni, yang ditulis oleh Imam Ayah, yang dibukukan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' Ulum Wal Hikam, dan insya-Allah nanti kita akan sambung bahagian yang kedua yang berkaitan dengan amalan. Ha, kerana Nabi sebut di hujung hadis ni Nabi kata apa? Menceritakan tentang persoalan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Kerana kita katakan tadi bahawasanya kita kejadian ataupun sifat penciptaan manusia ni bukanlah untuk duduk saja di atas muka bumi ni, tapi ditaklifkan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah. Khalifah dalam arti kata melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dengan arti kata lain, kita disuruh untuk beramal. Jadi Nabi kata apa? Dalam sebahagian lagi hadis ini, maka Nabi kata, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْأَحْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعٌ فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ فَيَدَخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعٌ فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ فَيَدَخُلُهَا. Ha, maka yang ni kita akan bincang nanti insyaAllah di kesempatan yang akan datang untuk kita melihat apa pula yang diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam apa yang disabdakan oleh Nabi, yang mana apa yang kita bacakan tadi bermaksud Nabi kata, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya,
Sesungguhnya seorang kamu memang beramal dengan amalan ahli syurga hingga tidak tinggal antaranya dengan syurga melainkan sehasta. Lalu takdir yang telah ditulis mendahuluinya, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya Nabi kata pula, seorang daripada kamu memang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tinggal antaranya dengan neraka kecuali sehasta, lalu takdir yang telah ditulis mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Apa maksud sabda ni? Nanti akan kita kongsikan pandangan dan penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam mengupas persoalan apa yang kita sebutkan tadi di bawah tajuk apa yang disebut sebagai amalan berdasarkan kepada kesudahan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita berkongsi apa yang telah pun diperjelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' Ulumul Hikam untuk kita memahami beberapa persoalan-persoalan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dalam perkara yang tersebut insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dulu pertemuan pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.